Hai semua, nah hari ini aku akan bikin roti sobek. Pertama itu saya akan buat waterloo, bahannya ada 70 ml air dan 1 sendok makan tepung terigu. Ini diaduk sampai rata supaya tidak bergerindil. Ini harus benar-benar sampai rata supaya halus jadinya. Lalu di sini ada 1 sendok makan susu bubuk. Nah, ini boleh di skip. Pindah di papan, saya akan terus ngulenin. Ini dikasih tepung terigu sedikit atau minyak juga bisa. Ini diulenin hingga kalis 5 menit. Ini ditutup dengan kain serbet atau plastik juga bisa. Ini sudah 35 menit. Lalu kempiskan adonan supaya udaranya keluar. Lalu ini lanjut di proofing yang kedua kalinya selama 45 menit. Nah, setelah 45 menit, wah ini tuh mentul-mentul banget ya. Ini tuh mantap. Ini panggang selama kurang lebih 20 menit. Ini tergantung ovennya masing-masing. Apinya kecil, cenderung sedang. Jangan terlalu kecil. Nah, ini sudah siap. Saya oleskan dengan margarin, dicampur dengan resep selanjutnya, ya.